Hey guys, my name is Aliyah. Welcome back to my vlog. Sorry sebab lama dah tak buat video, tak buat, you know, tak post. But aku tiba-tiba je terasa macam aku nak masak and aku rasa why not aku, you know, turn on the camera and take you guys with me on what I'm doing. Yeah. This is just a random vlog. Okay, hari ni hari Senin. Okay? Perdana Menteri baru kita dah bagi kita cuti. So, this is the vlog for it. Sebenarnya daripada pagi tadi, aku memang aktif gila. Kami naik motor daripada Jitra pergi ke Gua Manahala tadi tu. Saya just jalan-jalan, saya makan and tak tahu lah, spend time dengan lelaki aku. Dating, okay, naik motor. And aku dua rasa macam, ish, nak bawa kamera. Tapi at the same time macam tak mau disturb the, you know, kita panggil apa, the suasana. Sebab yeah, that's just too personal for me. Alright, semalam actually aku ada keluar dengan kawan aku, kami pergi baling. And waktu aku pergi baling tu, of course lah aku ada film a bit. Aku just bawa GoPro saja untuk nak film. But then GoPro aku buat high, dia macam dia cakap corrupted. Aku macam for some reason ni bukan jadi kat aku je, kakak aku pun jadi juga. Dia pun dia pakai GoPro 10 Hero 10, aku yang 9. But it's the same situation. Dia kata card corrupted, sedangkan dia beli card dekat kedai kamera tu juga. Faham tak? Aku punya card, aku rasa aku ambil daripada aku punya hands, daripada handset aku. Sebab card lama aku, I don't know, it just disappear. Okay, but sekarang, after aku ambil card tu, dia macam banyak kalilah dia jadi macam corrupted. Aku ingat sebelum ni aku pakai card yang lain tau, SD card yang lain ni. Card tu, aku ingat ke masalah kad tu, sebab kad tu maybe daripada China, whatever kan, mana nak tahu kan. Sebab yang tu aku beli kat Shopee. Tapi yang ni aku beli daripada kad, ni adalah kad Samsung daripada handset. Okay, faham tak? Memang original. Okay, duk guna dekat handset tak ada masalah. Tapi maybe juga sebab dah lama tak buka. Tapi no, sebab kakak aku duk guna je dia punya GoPro, still jadi masalah tu. Aku lama juga tak guna. But tadi aku bila buka, dia jadi macam card corrupted tu. So I don't know why, but that's the situation. So kalau aku ada footage yang aku film kemarin, aku akan show kamu. But if not, then I'm so sorry. But now let's go to my kitchen. So aku dah restock sayur salad ni. Aku rasa sebab time aku makan salad balik. Sebab bila aku keluar dengan lelaki tu, lelaki aku pagi tadi banyak gila kami makan sweet-sweet semua. Aku telan. And kemarin pun sebab dengan kawan aku, dia cakap hari ni cheat day dia, tak payah kira sangat kalori. Tapi still aku rasa aku baik jugalah. Aku jaga juga walaupun aku tak berapa sangat, tapi still aku jaga. Sebab untuk orang yang badan normal, tak apalah dia nak lupakan cheat day untuk dia kan. Tapi untuk orang yang dah, you know, obese and ada health issue, hampa stick to your, like, stick to your diet lah. Okay, nak have fun just macam nak makan pastry sikit-sikit tu tak apalah. Tapi tak payah nak overdo macam orang yang already macam dah normal size. Tapi just depa tu rasa macam depa nak diet. Okay, aku tak tahu kenapa aku bagi tahu. Tapi aku rasa macam untuk orang macam aku, aku nak orang bagi tahu macam tu. Aku tak mau orang macam, it's okay, just do it. Apa semua kan? Aku rasa macam ableism. Dia sejenis yang semua benda dia bagi tu, tapi it actually doing harm to the person.
Faham? Okay. Kami pergi jaya, apa tu? Village Grocer dekat Penang. Aku bawa mak, mama tu aku. So, ni normally aku, apa yang aku beli dekat Village Grocer ataupun Jaya Grocer. This is the brand Genting Garden. Okay. For some reason, yang ni cuma ada dekat situ je. Tak ada kat tempat lain. I don't know why. Lotus tak ada. Tapi, dia tak ada. Dalam ni dia ada 200 gram apa tu, sayur salad lah. Dalam dia ada crisp lettuce, carrot, cherry tomato and Roman heart. Ni kita ada lettuce juga, tapi since this is 50% off, aku ambil je. Tak dapat banyak pun, tapi still lah macam sebab ala-ala dia dah nak rosak kan, aku ambilkan je lah. Okay. Yang honey salad ni aku RM9.5 kupang satu plastik. Allah. I also got the celery. This is the China celery. For some reason dia gemuk gila, China punya celery. Dia tak macam yang Genting punya celery. I only need two, so aku ambil dua and then yang lain ni aku akan simpan. Baru ni aku balik kampung waktu mengundi tu, aku nak aku ada order something yang hampa boleh, hampa akan tengok lagi. Since dia buat macam adalah one of my macam in-laws, dia dapat deals, okay, senang kata. So aku order two things saja. Actually aku nak dapur juga, tapi dia cakap dia tak jumpa dapur yang aku nak tu. So aku kena make do dengan apa yang ada jugalah. Walaupun aku rasa kan aku biasa gila beli dapur ni, sebab konon-konon yang awal tu aku beli, oh sebab dia ada burner, konon-kononnya nanti kalau aku nak bakar-bakar ke senang lah. No, sebab apa tu, dia tak logik. Okay, macam mana nak bakar? Macam dia bukannya pakai ni, dia pakai gas stove kan. And aku tak ada apa tu, udaraan yang elok dalam rumah. Macam tak logik lah apa yang aku konon-konon nak buat tu. So since aku dah beli, aku pakai je lah kan. And aku nak beli yang macam dapur yang lekat kat dalam apa tile ni, tak ada yang size sesuai. So again, aku make use of apa yang ada je. Tapi aku memang nak tukar. Okay, bukan hampa je rimah tengok dalam video aku yang apa tu, aku punya keadaan ni macam tak logik. Tapi aku pun rimah juga. Tapi again, guna je. Benda dah ada. Apa yang aku buat sekarang adalah aku potong je dada tu. Isi dada. Cute-cute. Tapi macam saiz dia taklah, tak kecil, tak besar lah. Macam-macam ni. Okay, guys. Tak tahu lah zoom kam. Dia fokus kat apa ke tak. Sebenarnya semua ni aku of course dah masuk dah. Tapi biasalah kan. Dia beak. Setiap kali buat apa-apa pun dia nak kena basuh. Okey. Nak goreng ke apa? Banyaknya. Besar sangat. Okay, aku just campur saja celery ni dengan ayam yang dada tadi tu. Okay, campur je semua dalam ni. And then aku akan letak perisa ataupun seasoning.
Untuk seasoning aku pakai yang Maggi sos perasa ni. Okay, lepas tu garlic powder. Yang ni dah keras sebab tu aku nak guna je semua. Wow. Oh, actually banyak sangat dah pula. Jangan banyak sangat. Sekejap lagi dia bau hameh. Okay, we don't want that. Lepas tu kita ada Cajun seasoning hot punya. Yang master foods punya. Aku tak kisah pun sebenarnya, tapi yang tu yang ada kat rumah aku, jadi aku guna. Lepas tu kita buat garam sikit, dah. And now kita gaul. Mix everything up. Kejap. Taklah. After that, kita akan ke depan. Sebab kita akan guna the new air fryer. Tiba. So, I recently got the higher air fryer untuk 40 liter kot. Seingat aku. 40 ke 40 lebih, aku tak sure. Tapi it's big. Okay. Bandingkan yang sebelum ni, aku tak sure hampa ingat ke tak lagi yang air fryer sebelum ni. Tapi yang ni, aku seronok sangat. Kejap. What is this? Kenapa yang ni aku suka sangat? Sebab dia datang dengan basket. Okay, this is the basket. And then, hang boleh lift the basket. Okay, nampak? Hang actually boleh basuh separate. Yang ni and yang bawah ni. Aku cinta sangat macam tu sebab yang sebelum ni, yang lama ni, aku tak boleh buat macam tu. Okay? And bila aku tak boleh buat macam tu, dia macam apa? Dia akan ganggu tau. Sebab dia pakai skru. Antara ni dengan yang ni, yang ni, pemegang dengan basket, dia actually pakai skru. So disebabkan dia pakai skru, dia macam nak cakap, dia cepat tergoyang-goyang tu. Aku nak cakap macam mana, dia cepat loose. And eventually aku kena skru bagi rapat balik. But the problem with that is that bila aku skru pun, setiap kali aku nak kena skru ni, dia bukan terus attach kepada basket. Dia attach kepada the outer layer. Tapi bila aku nak reach the basket punya skru, aku kena buka semua skru daripada dalam. Ada 4 skru daripada dalam yang kecil-kecil kotet and susah nak reach. And for that reason, I'm out. Okay, so basically ni lifesaver untuk aku sebab I no longer need to do all that to use my air fryer. Okay, sebab sebelum ni itulah masalah aku. And satu lagi masalah dia, aku bila basket tu hang tak boleh bawa keluar, hang kena basuh semua sekali. And setiap kali aku basuh, of course lah, tak boleh guna lah kan. Ha. And bila nak keringkan pun dia lambat. And also dia punya dalaman dia tu, dia terkeluar dah dia punya kulit tu. Aku tak tahu macam mana, tapi aku tak pernah lah basuh pakai besi. Tapi for some reason dia dah terkeluar dia punya apa tu, non-stick punya film tu. And dia non-stick punya film tu dah terkeluar. And aku rasa macam dia jadi macam berkarat, ataupun macam bila benda tu hangit, dia macam dia tak keluar tu. Ha, yang tu. So aku happy sangat dengan yang ni. And I also got the hand mixer, hand blender, whatever this is. Aku actually nak buat haul hari tu ni, tapi lepas tu macam tak ada mood, jadi aku tak buat. So now aku kena tunjuk kat hampa tanpa the plastic and everything. So untuk this set aku dapat dia cuma harga
RM30. Murah nak mati. Aku macam tak kisah kalau aku dapat macam, aku tak expect pun dia nak elok ke apa ke. Aku tahu lah je nama kind ke kin ni kan. Tapi aku tak ada expectation sebab harga dia terlalu murah. And apa nak ha, dia dapat 3 bekas blender. And dia juga dapat penutup jus ni. Okay, untuk tumbler punya penutup ni. Okay, I already use this. I know it works and I love it. And aku just nak tunjuk dia punya barang-barang ni sebab kok-kok hampa tengah duk cari and hampa macam nak beli sebab aku tahu harga dia dekat pasaran 100 lebih. Aku rasa 100 lebih. So yeah, let me just show you. Yang ni aku rasa lagi secure sebab satu jenama dia memang kita dah tahu established and dia ada serum, dia ada macam security blanket whatever tu kan. Size dia ni aku tak sure size berapa. Oh jap, dia tulis ni 600 ml. So besar dia 600 ml je. Again, sebab aku dah ada yang TikTok tu RM30 juga tapi untuk 2 liter tu. Yang tu pun okay, but since I got this, the TikTok one keep on like unscrew itself from the blender. Aku tak sure apa macam mana aku nak bagi tahu kat hampa tapi dia punya screw untuk attach to the motor yang tu selalu tercabut. Aku macam kalau aku blender lama-lama kan, dia akan unscrew itself and lepas tu aku nak kena screw balik. Faham tak? So agak remeh but I make it work sebab tak ada masalah sebab barang tu elok. Aku rasa maybe aku tu guna terlalu kasar sebab aku duk blend apa tu ayam kerah, daging kerah. So maybe that's my fault. Okay, but yang ni yang ni adalah motor dia. Lepas tu yang ni actually hang blend macam ni. Faham tak? Dia macam yang ni di bawah. Okay, lepas tu bila hang nak blend benda kering. Okay, by the way, this one is free actually. Dia jual berdua ni je. Tapi yang ni dapat free. Of course dengan yang ni free. Anyway, so yang ni untuk macam bahan kering macam apa kita panggil? Kopi ke, rempah katih ke whatever. Yang ni hang blend macam ni. Lepas tu yang ni macam ni lah. Okay, so just like that. Yang ni aku dah buat jus, aku dah buat oatmeal, aku dah buat macam-macam. Semua memang elok, memang berfungsi, memang senang nak guna. And setakatlah tak jadi apa-apa. Cuma apa tu, maybe dia macam sikit lah. And dia tak ada, dia tak ada macam ni satu speed je. Dia tak boleh nak, you know, banyak speed. But again, aku tak kisah. RM30, again RM30. Okay, untuk air fryer ni dia ada dua tombol yang manual. Atas ni timer dia, bawah ni dia punya power, dia punya yalah heat dia, heat. Okay, kepanasan dia sampai 200 je Celsius and masa dia sampai sejam saja. So kalau hang perlukan masak macam berjam lebih, hang kena mai, you know, adjust lah kan. Hari ni, oh by the way, dalam ni actually aku dah siap-siap letak yang ni. Aku letak dia sebagai cover bawah tu supaya bila aku nak basuh nanti senang. Okay, but selain pada tu aku tak ada apa-apa letak bawah tu. Now aku just letak ayam yang aku dah perap tadi. Cik, perap lah sangat. Okay, looks like that. Okay, now kita akan masukkan. Dia actually kat sini dia ada dah suggestion lah. Ada macam chicken 180 celsius untuk 20 minit, french fries 18 minit, shrimp, cake, steak dengan fish. So aku rasa yang ni dia lagi power daripada yang aku ada sebelum ni. So every time yang everything yang aku nak masak pakai di air fryer, aku kena adjust masak. Okay, so that's it. Okay, pasal aku ni memang suka sabotage diri sendiri. Bila orang dah suka aku punya vlog, orang dah suka punya content, aku macam
berhenti. Itulah masalah aku tu. Okay. Ini salad yang 50% off tu. Look like this. Okay. Aku nak basuh kejap. Lepas tu kita gunting. Alright. Like that. Lepas tu kita akan bubuh the honey salad. Sweet and crunchy. Alright. Now. Oh, nampak dalam ni pun dah ada dah sebenarnya, tapi sis aku dah beli tu kan. Guna kan? Oh my god. Air fryer tu bau gila-gila punya sedap. Maybe sebab sausage yang aku masak 2-3 hari lepas. Tapi sedap bau dia satu rumah ni. Anak aku pun duk main tanya 2-3 kali. This is my apa tu? Dinner lah. Sekarang ni pukul kejap. 6:52. This is what it looks like. Okay, the salad completes. Okay. Oh, jap. Dia tak complete lagi. Ayam, aku tunggu ayam. Untuk anak aku, kita akan masak Maggi curry daripada Gardenia. Alright. Maggi daripada Gardenia ni aku pernah rasa laki aku buat kot. Tapi dia beli ke ataupun dia dapat free untuk try. Kalau aku tak familiar, this is what it looks like. And apa tu, bagi aku rasa dia sedap. Rasa macam Maggi curry. Tapi aku tak ingat if the mee macam dia punya noodle tu elok ke tak. So hari ni kita akan buat 3. Okay. Satu ni harga RM3 je. Aku tak tahu murah ke mahal, tapi harga dia RM3 lebih. Untuk lauk budak-budak, aku akan bubuh crab stick. Dia pun tak suka where's that? Oh, dia pun tak suka telur. So ya, yeah. Kita ada 4 orang anak, jadi 4 crab stick saja. Nenek aku tak baca pun, dia suruh masak berapa lama. 2 cawan. Kacau. Masak dalam 3 minit, kacau dan hidangkan. 2 minit. Okey, jomlah. Oh my god. Dah terjatuh semua. Ni packaging dalam dia. Harga dia RM4 lah sebab RM3.9 kan. Tak payahlah berkira sangat. Okay. Masukkan crab stick kita. Oh my god. Peluh gila. Senang dia nak buka dia punya packing apa tu, seasoning packing dia tu, packaging seasoning pack dia. Seasoning pack ni senang nak buka. Aku dah tak tahu bercakap dah. First impression, aku boleh rasa yang dia punya mie agak keras dia berbanding dengan yang Maggi, and aku ada banyak hook
aku ada hope yang tinggi lah. Sebab aku rasa yang ni dia lebih tahan. Dia tak cepat serap ayak. Okay? Dia tak cepat serap kuah. Aku harap. Okay? Itu adalah harapan aku. Sebab dia lap. Sebab tu, maybe sebab tu juga dia masak pun lambat. 3 minit kan? Kalau yang Maggi tu dia cakap 2 minit je dah siap. Aduh. Wah, tak sabar nak rasa pula. Aku tak makan. Tapi aku yang teringin nak, apa tu, tak sabar nak rasa. Anak mama, Maggi nak siap dah. Maggi, bomel lah. Bekas mama nak bubur. Jatuh. Hijau apa? Bukan merah ke mana? Reno. Mana Reno? Reno. Kenapa lah nak naik-naik atas ni? Hampak kapek apa semua. Buka kipas. Ambil ayak siap-siap. Jom kita buat taste test ya. Ambil sikit je. Lagi. Pergi makan dulu. Pergi makan dulu. Sedap ni. Kan? Oh my god, sedap gila. Oh my god. Tapi nak pakai ni tak? Okay, lepas tu kita nak tuang je. Okay. Aku dah dalam bilik, aku dah ada peace and quiet aku. Aku akan cuba rasa sebelum aku bubur sos sebab I know bila aku bubur sos lagi dah tak nampak rupa macam salad dah. Nampak macam aku tak tahu macam apa. Tapi aku akan bubur banyak. So mari kita rasa sebelum aku bubur sos. Bismillah. Honestly, I don't need the sauce. Tapi, I want to put on the sauce. That's just what I am. Semua rasa dah. Semua dah rasa dah. Ayam rasa juicy. Apa tu? Even celery ni pun rasa apa? The seasoning kan? Cajun dia. Rasa bawang putih dia. Aku lupa nak bubur minyak. Selalunya aku drizzle minyak macam apa nama dia? Sesame oil kan? Tapi for some reason the ayam tak rasa macam dry ke apa ke. But bila tengok dia nampak macam dry. Tapi bila hang bite the ayam dia tak rasa dry. Okay, so aku rasa tu lagi satu benda best tentang the air fryer. Sumpah cakap, dengan sos hijau ni, semua benda rasa sedap. Okay, now aku rasa takat tu je kita punya vlog hari ni. So, I think that is all I have for you guys today. Thank you guys so much for watching. I will see you guys on my next video. Bye!